Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November 2016 di Sekolah Dasar Kepatihan 4 Jember mengadakan berbagai lomba untuk menggugah rasa nasionalisme para siswa dan siswi. Dengan berpakaian ala pejuang dan juga pakaian adat, satu persatu siswa mengikuti lomba puisi dengan tema pahlawan kemerdekaan karyanya sendiri. Meski terlihat malu-malu, namun para siswa bersemangat mengikuti lomba tersebut. Menurut salah satu guru, Agus, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari diri para siswa. Dengan terus membekali siswa dengan sajian nasionalisme, diharapkan ke depan sebagai aset bangsa mampu menjaga keutuhan NKRI. Apa yang dilakukan oleh SD? Pertama begini, kalau di SD Kepatihan 4 ini punya visi dan misi. Bahwa SD Kepatihan 4 ini merupakan dijadikan sekolah budaya. Yang semuanya itu nanti kegiatan-kegiatan itu mendukung tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kebetulan pada 10 November, SD Kepatihan 4 melaksanakan peringatan Hari Pahlawan. Di antaranya kegiatannya adalah yang pertama tadi adalah upacara bendera yang dihadiri oleh komandannya dari Danramil Kecamatan Kaliwates. Kemudian pesertanya ini dari anak-anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6, ditambah undangan dari komite dan wali murid ikut bersama-sama upacara memperingati Hari Pahlawan. Kemudian setelah itu dilaksanakan kegiatan drum band kirap. Ya, setelah kirap dilangsungkan bakti sosial. Bakti sosial itu membersihkan, membuang sampah di lingkungan ini dibersihkan semuanya. Ini sudah dilaksanakan tadi pagi. Kemudian setelah itu dilangsungkan kegiatan lomba. Kegiatan lomba ini diikuti oleh anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di antaranya ada 3 lomba. Yang pertama adalah menyanyi tunggal, kemudian baca puisi, cipta karya sendiri, kemudian yang terakhir adalah bercerita. Sementara itu, menurut siswa, kegiatan lomba memperingati Hari Pahlawan ini cukup menyenangkan dan juga dapat menambah wawasan tentang pahlawan nasional. Kelas berapa sekarang? 3. Tadi ikut lomba apa? Puisi. Puisi. Sulit nggak? Gampang. Apa tadi judul puisinya? Pahlawan. Tahu nggak sih itu tujuannya buat apa lombanya? Kemerdekaan pahlawan. Tidak hanya itu, acara memperingati Hari Pahlawan ini juga dimeriahkan tampilan parade drum band sekolah, kegiatan bersih-bersih sekolah, serta pameran lukisan karya siswa dan siswi. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.